Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah Bunda mau masak daging sayang. Ini daging kurban dari masjid ya sayang. Semua dikasih di tetangga Bunda juga dikasih. Ini mau tak masak gulai sayang. Nah gulai ini pertama-tama ini dagingnya dibersihkan. Terus langsung direbus sayang. Direbus ini dikasih sendok dua sayang. Biar cepat mateng dan cepat empuk sayang. Begitu sayang. Nah ini bumbunya sayang. Bumbu gulenya ini ada kunyit, laos, jahe, terus kayu manis ini. Terus ini buah pala, terus ini ada jinten, terus daun serai sayang. Bawang putih, bawang merah sayang. Terus di sini nanti ini biasanya bawang daun sayang. Bunda enggak punya bawang daun ya, ini gantinya bawang pre. Begitu sayang ya. Ini masak gulai Madura sayang ya. Masak gulai Madura seperti ini sayang. Terus di sini ada lada, roiko dan ketumbar sayang ya. Ini dihalusin semuanya, terus nanti dikasih santan juga, terus apa itu sayang? Nah inilah sayang. Nah seperti ini nanti dikasih santan, itu santannya barusan. Garam tentunya ya sayang, dan daun jeruk. Daun jeruk jangan lupa sayang ya, serih. Nah inilah pokoknya ini. Ah ini lupa sayang, ini ada cengkeh sayang. Ini cengkeh inilah, ini cengkeh ya sayang, kasihlah 5. Begitu sayang, itu dagingnya mungkin ada 1 kilo kurang lah. Begitu sayang. Ini bumbu-bumbunya ya. Nah seperti ini sayang. Nah ini mau dihalusin dulu sayang ya, dikupas dihalusin. Terus ini nanti selain santan juga ada kelapa yang disangrai. Ada kelapa sangrainya sayang, kelapa digoreng di wajan itu loh. Nah seperti wong membuat serundeng itu loh sayang, langsung dicampurkan di kuah gulenya. Itu namanya gulai Madura sayang, ada kelapa sangrainya. Begitu sayang, nanti diulek sama bumbunya. Begitu ya sayang ya. Lain sayang sama gulai Jawa, lain ya. Kalau gulai Madura itu lain sama gulai Jawa. Kalau gulai Jawa itu kayaknya ada lombok merahnya, kan kuahnya kan merah. Begitu sayang ya. Kalau gulai Madura ini kuahnya kuning sayang, jadi nggak ada lombok merahnya. Terus dikasih, digorengkan bawang merah sayang, nanti ditaburkan di atasnya. Waduh, sip Marco, sip gulai Madura. Waduh, enak sayang. Kan masakan Madura itu kan enak-enak sayang. Seperti itu sayang. Ini jangan lupa loh ya, ini kuncinya ini. Yang garai sedep itu ada cengkehnya ya sayang. Cengkeh harus ada ya. Kalau nggak ada cengkehnya, nanti rasanya seperti kare atau opor. Begitu sayang ya. Makasih. Mau diulek dulu ya. Nah ini sayang, bumbunya mau diulek sama Bunda. Diulek sama Bunda sayang. Ini jahe. Tumbuk dulu ya sayang, nanti kalau sudah hancur baru diulek. Nah ini sayang, kemirinya tadi lupa sayang, ini barusan dicuci kemirinya. Terus di sini kayu manisnya nanti dicemplok nuai sayang ya, sama ini serainya, kayu manis juga, ini cengkehnya, ini nanti di langsung dicemplung nonang iku sama laos ini sayang, digeprek aja laosnya, dicemplung nonang kuah sayang, ini nanti digoreng gitu sayang.
Nah ini sayang, bumbu gulenya sudah halus. Nah sudah halus ya bumbu gulenya. Ini bumbu gulai Madura sayang ya, khususnya Sumenep dan sekitarnya begitu sayang ya. Terus ini ditambah ini sayang, ini ada ketumbar, terus ini ada Royco, terus di sini ada lada. Nah lada sayang ya, ini tiga-tiganya masuk. Terus ini sayang, nah ini sayang bawang pre atau bawang daun. Kalau ada bawang daun sayang ya lebih sedap. Terus ada daun serai, cengkeh, juga kayu manis sayang ya. Ini tadi apa itu jintennya sudah diulek sayang ya. Kalau cengkeh sama kayu manis ini nanti dicemplung main sayang ya, ditaruh di kuahnya saja ya. Begitu sayang, dilep ini semua. Ini sayang. Terus nanti ditambahi sangrai kelapa. Nah, kelapa itu kasihlah satu genggam, di sangrai langsung diulek sayang ya. Ada sangraiannya kelapa sayang. Nah, ini sayang itu nanti menyusul ya. Itu sudah. Oh, apa sih kok meletik-meletik ya? Oh, ada air mata di sedikit. Oh, ini sayang. Gulai Madura sama gulai Jawa itu lain sayang. Kalau gulai Madura itu warnanya kuning, ada kunyitnya. Terus kalau gulai di Jawa itu warnanya merah sayang, ada lombok merahnya begitu sayang ya. Ini digoreng semua sayang. Nah, ini juga cengkehnya juga digoreng. Semua digoreng sayang. Ah, sama brambangnya juga digoreng. Bawang prenya sayang. Kalau ada bawang daun ya sayang ya. Saking bunda enggak punya bawang daun, dikasih bawang pre. Aslinya itu bawang daun sayang. Kalau jangan lupa ya, kalau beli bumbu di pasar bawang daun sayang ya. Di samping ada santannya dikasih itu sayang, sangrai kelapa di sangrai itu ya, kelapa di sangrai, kelapa tua sayang di sangrai, terus diulek langsung dicampur bumbu begitu sayang. Begitu sayang. Ini sayang hampir mateng. Bumbunya hampir mateng ini sayang. Oh ya, kurang sebentar lagi ya. Biar harum sayang, harus mateng. Kalau enggak mateng itu sayang nanti langu bumbu gulainya, enggak enak. Jadi harus mateng, harus gitu loh sayang ya. Nah ini sayang sudah mateng ya, sudah mateng, sudah kering bumbunya sayang ya. Tuh kering kan ya. Nah dimatikan dulu kompornya, tapi nunggu dagingnya ini empuk sayang. Nah ini sayang, ini dagingnya sudah empuk, mau diiris-iris sama bunda ya sayang ya. Nah ini diiris-iris sama bunda sayang. Sudah empuk ini daging. Sisi ini taruh sini sayang, taruh di atas kompor. Nah ini sayang dagingnya.
Ini santannya sudah di sini sayang. Ini santannya ada 3 gelas sayang ya. Ini bumbunya juga sudah mateng. Ini nanti ini diiris-iris dulu ya sayang ya.